Hai, halo, selamat kembali ke siri Jom Belajar Python bersama Akariyami Code. Jadi pada video yang lepas, kita telah pun lihat variable dan casting. Untuk video kali ini, kita akan lihat dua topik iaitu operators dan juga user input. Baiklah, kita lihat operators terlebih dahulu. Ini adalah kumpulan operators yang ada di dalam Python. Kita ada arithmetic operators yang melibatkan tambah, tolak, darab, bahagi, modulus, kuasa dan juga floor division. Seterusnya kita ada assignment operators yang mana kita akan gunakan operators ini untuk assign value kepada variables. Seterusnya kita ada comparison operators yang mana kita akan gunakan ini untuk bandingkan dua value. Seterusnya kita ada logical operators di mana kita akan gunakan ini untuk gabungkan dua conditional statement. Kita ada identity operators, membership operators dan juga bitwise operators. Akan tetapi bitwise operators ini kita tidak akan bincangkan dalam video ini kerana bitwise ini agak advance sedikitlah. Okey, baiklah kita lihat contoh skrip di sini. Baiklah, di sini saya menggunakan f-string. F-string lah saya menggunakan f-string untuk evaluate value yang ada dalam curly braces ini. Okey, untuk pengetahuan anda lah apa itu f-string ni. Jadi katakan saya ada satu variable nama Kariyami. Dan saya nak printkan nama itu, saya boleh terus tulis saja nama saya. Saya letak curly braces dan saya letak variable nama dalam itu, makanya nanti Python akan evaluate apa yang ada dalam f-string. Jadi untuk f-string ni kita letak f depan dia. Ha, nampak kita ada f kat sini. Jadi dia akan evaluate lah nama tu. Kita lihat sini. Nama saya kat bawah ni. Nama saya Kariyami. Nampak? Dalam curly braces ni dia akan replacekan dengan ni, variable yang kat atas ni. Jadi kalau kita katakan kita letak operation kat sini dalam dia, dia akan evaluate lah operation tu. 5 tambah 2 sama dengan 7. Okay. Itu f-string lah untuk pengetahuan anda. Okay. Jadi kita kembali kepada topik kita iaitu operators. Ini adalah senarai apa contoh arithmetic operators. Jadi 5 tambah 2, 7. 5 tolak 2, 3. 5 darab 2, 10. 5 bahagi 2, 2.5. 5 modulus 2 sama dengan 1, 5 kuasa 2 sama dengan 25, 5 floor division 2 sama dengan 2. Baiklah, kita akan lihat dua ini iaitu modulus dan juga floor division. Sebab saya yakin dan percaya bahawa yang lain-lain ini anda semua tahulah. Sebab ini adalah matematik je lah. Jadi modulus ni, apa modulus ini buat sebenarnya? Modulus ini dia akan kembalikan reminder setelah division. Okay. Katakan 5 bahagi dengan 2, kita akan dapat reminder 1. Aha. Jadi dia akan return lah reminder 1 tu. Jadi kalau katakan kita buat sini 6 modulus 2, makanya dia return kosong lah sebab 6 bahagi 2 tak ada reminder. Modulus ni dia akan kembalikan reminder. Jadi floor division ni pula, apa bezanya floor division ini? Apa bezanya floor division ini dengan division yang biasa yang ada kat atas ni? Jadi kita rankan balik. Okey, bila kita rankan balik kita lihatlah beza dia sini. 5 bahagi 2 kita dapat 2.5. Tapi bila kita pakai 2 palang ni, iaitu floor division ni, kita dapat 2. Okey, floor division ni dia akan bahagikan 2 nombor tu dan dia akan kembalikan nombor bulat yang telah dibundarkan ke bawah. Jadi 2.5 dia akan bundarkan dia ke bawah lah jadi 2. Itulah dia akan kembalikan integer, dia akan kembalikan nombor bulat. Itu guna floor division ni lah. Okey, kita tengok seterusnya pula. Kita ada sini. Ini adalah assignment operators di mana kita gunanya untuk assignkan value kepada variable. Jadi kita ada sini. Kita run teruslah kita tengok. Contoh, kita tengok sini. X sama dengan 5. Bila kita kembalikan X tu, kita dapatlah 5. Sebenarnya kita ada ni.
X tambah sama dengan 2. Dia dapat 7. Okey, apa dia sebenarnya yang tambah sama dengan, tolak sama dengan, darab sama dengan, bahagi sama dengan, modulus sama dengan. Ini sebenarnya dia equivalence tu, dia sama je dengan X sama dengan X modulus 2. Ini sama lah ni. Ini pun sama. Untuk X bahagi sama dengan 2 ni, dia adalah sama dengan X sama dengan X bahagi 2. Nampak tak? Dia ambil X tu, dia bahagikan X tu kepada 2. Lepas tu dia kembalikan value tu kepada X. Ini cara pendek nak tulis dia lah. X tambah sama dengan 2. Supaya tak adalah kita nak tulis X tu banyak kali. Nampak? Kita ambil X tambah dengan 2. Dan jumlah X tambah 2 ni kita simpan balik dalam X. Pendek je, X tambah sama dengan 2 je. Tak payah nak apa tulis X 2 kali tu. Okay. Seterusnya, kita ada ni dia. Comparison. Ni, comparison operators. Okay, comparison operators ni digunakan untuk compare, untuk bandingkan dua value. Tak kisahlah sama ada kita bagi value terus ataupun variables. Okay. Contoh kat sini. Kita run dululah. Okay. Tu dia. Satu sama dengan dua. Adalah false lah. Satu tak sama dengan dua. Yang bawah ni pula. Satu tak sama dengan dua. True lah. Betul lah, satu tak sama dengan dua. Satu lebih besar pada dua. False lah. Sebab kita tahu satu dah lebih kecil daripada dua. Okey. Jadi kalau anda perasan di sini tanda seru sama dengan kan. Tapi di sini dia keluar macam ni sebab saya menggunakan Firacode punya font. Dia terus tukar lah. Kalau saya type tanda seru dengan simbol sama dengan ni, dia tukar. Nampak? Kalau saya duduk tengah ni dan saya spacekan dia, nampak? Dia adalah tanda seru dengan sama dengan. Itu dia. Dan satu lagi, saya nak pesan supaya jangan tertukarlah dengan assignment operators ni. Assignment operators dia pakai seketul je sama dengan. Tapi kalau untuk comparison, nampak di sini dia pakai dua ketul sama dengan sama dengan. Yang ni pula tanda seru sama dengan. Okay, kita tengok pula next. Okay, next. Kita ada ni logical ni. Jadi kita tengok logical ni apa benda. Jadi katakan kita ada ni, saya assign lah T kepada true, F kepada false. Dan kita nak tengok T dan F ni. Untuk N, dia kena dua-dua true. Bila dua-dua true, maka dia akan return true lah. Kalau salah-salah false, dia akan return false. Kalau dua-dua false, dia pun akan return false. Untuk N, dia kena dua-dua true. Untuk O ni pula, dia kena salah satu. Sekurang-kurangnya satu true. Sekurang-kurangnya satu true lah untuk O ni, baru dia return true. Not ni pula, dia nafikan lah. Kalau not true, false lah. Kalau not false, true. Jadi, kita run ni. Okay, kita kat sini. True and false. Jadi, dia akan return false sebab untuk jadikan dia true, dia kena dua-dua true. Tapi disebabkan salah satu daripada dia adalah false, dia akan return false lah. T or F. True or false. Dia akan return true lah sebab salah satu daripada mereka ni adalah true. Sebenarnya kita ada not F. Not F, dia akan return true lah. Sebab not F, F ni false, not false, true. Kita tengok next. Kita tengok identity operators. Okay. Identity operators. Kita nak check. Adakah benda ni adalah sesuatu yang kita harapkan lah. Maknanya kat sini kita pakai balik T dan F ni. True false. Jadi tengok. T is F. Adakah T tu adalah F? Maka dia ada false. T bukan F. Mari kita check lah. Geran kan dia. Nampak? T is F is false. T tu bukan F.
T is not F. True lah, betul lah. T tu bukan F. Sebab tu dia return true. Jadi, apa kata kita tukar ni lah. Kita kata F ni adalah true juga. Tu dia. Runkan balik. Okay, T is F. True lah. Kalau kita tengok kat atas ni, T adalah true. F adalah true. T is not F. False lah. Sebab atas ni, T adalah true, F adalah true. Maksudnya, T ni adalah F. Dia sama. Jadi, mungkin kita confuse. Kita pakai true false kan? Kita pakai T adalah 1, F ni adalah 2. Okay. Kita tekankan balik. Okay. T is F. Kalau kita tengok, T adalah 1, F adalah 2. Makanya, taklah T tu bukan F lah. Sebab tu dia return false. Jadi, kalau F ni kita tukar kepada 1. T is F. Jadi, true lah. Sebab T adalah 1, F adalah 1. T is not F. Jadi, false lah. Sebab kita tahu T itu adalah F. Sebab itu dia return false. Alright. Kita tengok pula yang seterusnya. Ini kita ada membership operators. Mana kita pakai in, not in. Dua ni. In, not in. Okay. Saya buat satu list. Dalam list ni ada 3 string. Buah lah. Kita ada apple, pisang, durian. Lepas tu kita nak tengok udang ni ada tak dalam list ni. Bila kita tengok, dia false lah. Sebab udang ni tak ada dalam list. Yang bawah ni jadi true lah. Sebab udang tak ada dalam list. Okay. Jadi kita run ke dia. Tengok. Okay. Ini adalah false lah. Sebab udang tak ada dalam list. Jadi lepas tu bawah ni kita check pula. Udang not in list. Jadi true lah. Sebab udang tu betul lah. Tak ada dalam list ni. Okay. Kita tengok pula kegunaan dia. Ini yang saya selalu guna lah. Membership operators ni. Kita nak guna for loop. Kita nak access elemen yang ada dalam list ni. Jadi, okay, for buah in list, print buah. Dia akan tengok satu-satu dalam list ni. Dia tengok elemen ni ada apa, ada apa, ada apa. Yang kita run dengan dia. Nampak dia printkan satu-satu apple, pisang, durian. Katakan kita tambah satu lagi. Rambutan. Katakan kita tambahkan satu lagi rambutan. Kita runkan balik, nampak. Rambutan sebab dia akan access satu-satu member yang ada dalam elemen ni. Dalam list ni. Dia tengok elemen yang ada dalam list tu lah. Dia tak ada satu. Tidak seperti kita tulis buah. Kita boleh tukar kepada X. Kita rangka balik. Nampak? Itulah yang biasa saya guna lah. Okay. Mari kita tengok. Itu je lah. Buah memang saya tak bincang. Itu je lah pasal operators. Now, kita akan tengok user input pula. Okay. Untuk user input. Inilah. User input dia pendek je. Kita kalau nak dapatkan input daripada user. Kan, katakan kita nak minta user tu masukkan nama. Kita akan pakai function input ini. Mari kita tengok contoh. Ini saya dah tulis lah. Okay. Saya menggunakan modul date daripada date time ni. Jadi, saya buat satu variable nama dan saya akan minta user. Apa yang ada dalam ni, ni dia akan tulis lah dalam comment prompt kita ni. Dia akan tulis situ, masukkan nama anda supaya nanti user tahulah kita sedang minta nama daripada dia. Dan sudah semestinya apabila kita minta sesuatu tu, kita perlu simpan information tu. Sebab tu kita terus assignkan dia kepada variable nama. Jadi ke bawah ni pula, saya nak minta umur daripada user. Jadi kalau anda perasan, saya casting dia. Nampak? Saya minta input dan saya casekan dia kepada integer. Sebab input ini dia akan terima string. Tapi untuk umur ni kita tak nak string. Kita nak benda tu adalah integer. Sebab tu kita casekan dia kepada integer. Dan menggunakan modul date ni, saya dapatkan tahun semasa, tahun sekarang ni. Dan saya akan printkan information yang saya dapat tu. Saya akan printkan nama dia dan saya akan kira lah tahun kelahiran dia berdasarkan umur yang dia bagi tu. Jadi kita run lah benda ni. Python user input. Okay, masukkan nama anda. Kari Yami Kod. Umur sweet 17. Okay, aku Yami Kod lahir pada tahun 2007. Kita run sekali lagi. Kari Yami Kod. Masukkan 1, 21.
Sebab sekarang tahun 2021 kan, senang sikit kita nak kira. Ini user input senang je, kita pakai input. Kalau kita nak apa-apa daripada user, kita akan pakai input. Katakan kita nak pula tempat lahir, kita buat satu variable nama yang tempat lahir dan kita guna input. Lepas tu kita kena tulis sesuatu lah supaya user tu tahu kita sedang minta tempat lahir daripada dia. Kalau tak nanti dia akan keluar kosong macam ni, nanti dia tunjuk eh. Masukkan nama anak, Akari, yang ni. Nampak? Dia jadi kosong. Test. Umur. Sekejap, saya lupa nak printkan tempat lahir. Print tempat lahir. Okey, itu dia. Kita runkan sekali lagi. Okay. Kita kata kita clearkan dulu, baru kita runkan dia. Okey, nama. Tak boleh pendek lah. Sekarang ni kosong kan. Test tempat lahir. Ambil dia. Masuk umur. 21. Tadi kita kira. Yami lahir pada 1990. Test tempat lahir ni. Tempat lahir. Typo sikit. Print tempat lahir. Jadi kita kena ni lah. Masukkan tempat lahir anda. Supaya nanti user tahulah yang kita minta benda tu daripada dia. Yami satu. Silap pula dari situ. Ini sebabnya kita tak tempat lahir tapi tak apalah. Masukkan tempat lahir anda. Okey, nampak dia keluar. Okey. Okey, itu saja untuk video kali ini. Macam biasa, kalau anda suka pada video ini, tekan button like tu. Kalau tak suka, tekan dislike dua kali. Kalau belum subscribe, boleh subscribe. Dan semoga kita berjumpa lagi.